Ibu udah lama, jaga jarak. Aman tapi nyata, nonton ya. Udah tadi aku sih lama. Si Ami. Desa Bangun Jaya, Pak. Pak Kadis. Kan siap dan untuk relokasi beberapa hari. Cari ke Pak Kuwo, Pak Kuwo, cari lahan untuk dipindah. Ganti berapa? Di rumah saya lah, tanah moyang,
Tandu juga ada, kami pun ada. Sekarang dalam kejadian seperti ini sedang ada penanganan, walaupun kami masih ada kesulitan untuk mendatangkan beko dengan kapasitas besar. Tapi ya lumayanlah dengan beko dengan kapasitas kecil pun. Cuma kalau saya melihat di sini ada apa bendungan kali ya. Ini kan Cijolang ya? Cijolang, Pak. Cijolang. Hanya kejadiannya di hilirnya sebelah sana yang kita lihat. Kalau saya sih menyimpulkan untuk sementara, mudah-mudahan ini satu pemikiran alih jalur, Pak. Dialihkan jalur, hanya memang ada beberapa rumah yang harus kita bebaskan. Saya rasa masyarakat pun di sini tidak akan keberatan. Karena kalau alur sungai ini mau, mumpun sekadar, kalau alur sungai ini masih akan ditetapkan yang sudah tertimbun tanah dengan kapasitas kurang lebih 100.000 kubik ya, itu tidak mudah. Jadi untuk sementara antisipasi pertama ini musim hujan, masih musim hujan, jadi kita akan secepatnya untuk membuka jalur, mengalihkan arus dulu ke seberangnya. Resikonya kalau kita menormalisasi kali ke arus yang semula, kalau kita lihat tebing-tebing sana yang cukup curam dan tanahnya juga itu berpotensi untuk terjadi longsor kembali. Tapi insya Allah lah, sepertinya kami satu pemikiran ini dalam BBW Citanduy dan untuk ya di sini juga ada kepala desa, ya, camat semuanya ada. Sepertinya kita harus segera dan masyarakat juga insya Allah lah dengan kesadaran yang cukup tinggi harus untuk sudah siap untuk direlokasi hanya untuk kurang lebih 12 rumah. Pak, terima kasih Pak. Punten ya Pak Dewan. Pak. Tutup itu Kang, itu teh. Nah ini teh bendungan. Ini kali Cijolang Pak. Ada kan sepadi bendung. Walaupun karena ada bendung tadinya ada. Cuman ya itu resikonya teh. Kita tuh nggak pernah nyangka kalau itu bakal berdua. Hujan ya sudah terbukti sih, walaupun hujan curahnya cukup tinggi nggak pernah terjadi ya Pak. Kemarin tidak hujan. Nah, hujan lagi juga kemarin malam jam 8 malam. Kemarin hujannya cukup ekstrim, besarnya debitnya luar biasa. Jadi kalau saya mah sementara menyimpulkan untuk alih jalur. Ya pindahin ke sini. Jalur alur sungainya dipindahin ke sebelah sini karena kalau longsoran itu kita gali kembali dibuangnya kemana, kalau dibawa sama arus juga kurang bagus nanti ya terjadi penangkalan di hilir. Mau tidak mau ya udahlah nanti kita runingkan ini. Macet berapa yang direlokasi di sini? Paling 12 rumah. Satu RT. Ya hanya 12 rumah sih, nggak berapa. Semuanya 47. Kalau semuanya kan, ya tapi ini cukup aman lah. Hanya memang punten ke BBWS, karena BBWS. Jadi saya kan sering menyarankan bersama-sama karena saya beberapa kali menyampaikan pas kalau di musim kemarau kita kerjanya enak. Kita enak. Ayo lah kita mulai kerja arahkan semangat. Kami punya insyaallah maksimal. Dan kita sekarang membuka arus sungai. Mudah-mudahan ya tidak ada lagi hujan yang kemarin. Kemarin juga kita repot.
antivirus ya. Antivirus. Tatanya Pak, upaya Pak. Tapi buat motivasi. Iya Pak. Ada antivirus dia. Nah, biar dulu. Isukan hujan paling deh itu urup deh nya Pak, urup deh itunya nggak ada penahan artinya nggak ada penahan. Aduh ya bawa balongan Pak Dandim kayaknya lagi ngegas lagi kontrol ke bagian atas tadi tadi ke atas kemana? Di Cigugur, oh, di naik ke atas pakai trail, lebih kontrol. Ini udah 24 jam lah ya. Ayo masih sempat. Ya mau turun dari enggak ada. Ada upaya-upaya. Kamari ukuran 5 hektar. Ke 5 hektar luasnya nanti. Video lu dia begitu ukuran itu. Oh. Ye. Kami jajak bola di UPR itu saja. Kira tadi. Udah sih melihat bahaya kemungkinan dia. Yang besar nama pagi hari Jumat ya. Malam Jumat, Pak. Ada kejadian anu keras dari tadi itu, Pak. Anu dari ka ujung depan di boleh? Koran ya. Mohon. Jalan dari kaki jurang warna. Leres. Pakai si motor. Mohon. Ya.
Ini jalan apa itu Pak? Jalan belum. Ayo Bang Bu. Ya. Tapi dua dia dua kamari orang makan apa anu kaya sampai berlomba ya tadi. Ya, Pak. Hati-hati, Pak. Oh, wow. Oh, wow.